Oke teman-teman, jadi setelah dari lapak Bang Heru, tadi nama gua mampir ke ah? Ke YouTube kan? Unir. Unir 71. Iya. Oh. Jadi setelah dari lapak Bang Heru, gua mampir ke yang punya kawasan. Widih. Bang Bilal. Bang. Apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik. Baik. Semoga selalu menyertai keluarga semua yang ada di luar sana. Amin. Semoga kesehatan, kemudahan, amin. Lancarkan segala urusan dan rezekinya. Amin. Jadi buat teman-teman nih yang lagi dari Pasar Parung, begitu jam 12 atau jam 12 kurang, ya pokoknya udah waktunya masuk waktu Johor. Dengar suara azan, kadang-kadang ini orangnya nih. Amin. Bang, ini lagi banyak apa sih bang? Lu kayaknya banyak cana bang, gue lihat. Ya, kalau untuk sekarang kita ikuti zaman. Ikuti zaman ya? Waktu itu kan kita cupang. Iya. Cupang banyak ini. Sekarang katanya cana lagi rame. Kita ramein juga. Pokoknya ikutin tren aja ya? Iya, kita ikutin aja. Karena yang namanya pedagang, ya mau gak mau kita kan harus cari buat ada uang dapur bang. Betul. Ya? Betul. Bang, gue mau lihat-lihat ikan cana yang ada sama lu bang sekarang. Oke, bang. Siap. Silakan. Oke teman-teman, lanjut nih asiatikanya banyak banget. Nah ini dia tuh. Ada pulcra juga, dia gede. Tumben lu bawa ini bang. Ya. Ini gaya banget dah. Lagi ada ceplosan nih. Adanya ada auranti dia. Gede, buset deh. Sejak kapan lu ada auranti? Sejak dini. Gokil nih. Auranti sekarang mainnya. Ngeri. Ukurannya gede lagi. Ukuran berapa senti nih? 25. Buset deh. Mantap. Tuh. Auranti 25 senti. Kisaran berapa bang? Itu saya bandrol 550. 550. Oke. Nih. Ukuran gede 550.000. Ini Asiatica WS tuh. Udah ukuran lumayan, ini ukuran 13 sentian bang ya? Iya. Tuh. Keren nih. WS berapa bang? Itu 30.000. 30.000. Terus yang blue pulcranya? Itu blue pulcra kita bandrol harga Rp90.000 aja. Rp90.000 banyak tuh. Ini ada arwana sekarang, jual arwana juga. Banyak dia. Koleksinya makin banyak, wih, mantap. Arwana silver Brazil. Ukuran kurang lebih 13 15 apa 13 ya? Itu 13-an lah. 13-an ya. Berapa bang ini, bang? Itu 65.000. 65.000 tuh, banyak. Di sini ada limbata. Siwarti. Tuh, banyak. Siwartinya gede. Kurang 15 sentian ya? 15 sentian. Berapa ini, Bang? Itu 150. 150.000 siwarti. Udah rim merah. Terus di sini jama nih yang 90.000 ya? Iya. Ini yang respotnya bang? Respot itu kita bandrol 60.000 aja. 60.000 tuh. Sekarang koleksinya dia makin kesini makin banyak teman-teman. Tuh yang cari Stiwarti atau Stiwarti juga WS banyak banget dia koleksi cananya sekarang. Tuh, jadi bukan cuma cana ya, bukan ada koi cana. Ya? Ada koi juga. Koi nih ukuran-ukuran gede. Dia mah gampang ini nyarinya, tinggal ke Parung juga sebut Bilal juga tahu semua. Tuh. Ini koi berapaan, Bang? Itu 125.000. 125.000. Ukurannya 30-35 cm. Banyak. Nah, ini yang paketan? Itu Komet. Komet ya? Itu isi 10 40.000. Isi 10? 40.000. 40.000. Bang, kalau ada yang nyari Komet banyak sama lu bisa, Bang? Bisa. Pastilah. Nih, buat teman-teman yang carikan Komet. Tuh, Bang Bilal. Kontak aja ntar nomornya. Nih, ada koki-koki kecil. Isi banyak tergantung size-nya. Ini ada apa, Bang? Itu Tekin Kaliko. Tekin Kaliko. Tuh. Berapaan Tekin, Bang?
Packing isinya 5 ekor, itu dibanderol 25.000. 25.000 per kantong. Iya. Ini juga sama. Sama, orandanya isi 2 sama 25.000. Tuh, pokoknya ini harganya 35.000 per kantong, teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman yang cari ikan komet atau ikan cana, arwana, kontak aja Bang Bilal. Tuh, atau bisa langsung datang ke sini di hari Minggu. Pasti ada dia. Gua mau tanya-tanya ini sama orangnya. Teman-teman, ini dia Bang Bilal. Nah, jadi sama dia mah gampang, teman-teman. Gampang. Tinggal datang ke Parung, pokoknya aman dah. Oh. Orang dia yang punya wilayah di sini. Yang punya wilayah bukan saya, Bapak Haji Damo. Iya. Nah, Bang, ini kan kalau hari biasa lapak-lapak cupang ya? Kayak lapak Bang Dani Jadul ya di sini. Iya, kalau hari pasarnya. Lu kalau hari pasar ada di mana, Bang? Belakangan dikit. Belakangan dikit. Oh, dekat Bang Chandra ya? Tiga langkah. Tuh. Bang, ini kalau ada yang mesen-mesen ikan sama lu bisa nggak sih, Bang? Kalau yang pesen-pesen bisa. Bisa ya? Cuma ambilnya langsung ke pasar aja. Oh gitu, karena nggak bisa kirim-kirim ya? Iya. Tuh. Jadi buat teman-teman yang mau kesini bisa kontak dulu Bang Bilal yang mau pesen ikan komet atau ikan cana. Ketemu di pasar, Bang ya? Siap, ketemu di pasar. Nomor kontak lu berapa sih, Bang? Kalau boleh tahu. Nomor kontak 0895-0223-4391. Oke, teman-teman, itu dia nomor kontak Bang Bilal. Udah disebutin. Sebutin. Gua juga sering WA sama dia. Nomor 13 pasti dapatnya. Oke, Bang Bilal, terima kasih banyak. Semoga makin lancar usahanya. Amin. Jadi bentar lagi sholat zuhur kita nih. Dikit lagi masuk ya. Oke, teman-teman, jadi gua istirahat dulu. Nanti jam 1 kita lanjut lagi ke lapak Cherry dan kita santai-santai dulu, Bang ya. Oke, teman-teman, jangan lupa datang dan main di hari Minggu pasar ikan hias Parung. Banyak juga yang buka dan bukan cuma ikan-ikan biasa, ikan-ikan yang unik juga banyak di sini. Ada ya. Dari yang bondolan sampai yang kumisan juga ada. Banyak ya? Banyak. Apalagi yang bening ya. Oke, terima kasih udah nonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Bang Bilal, semoga makin lancar. Amin. Terima kasih, Bang. Sama-sama.